Halo, sahabat bisnis profesional. Kembali Anda bertemu dengan saya, Dr. Eko Utomo, di dalam Business Empowerment Talk. Saya ingin bertanya kepada Anda. Sebutkan hal-hal yang paling penting, komponen paling penting dalam bisnis. Tiga hal. Apa saja? Oke, saya akan bantu jelaskan kepada Anda. Yang pertama adalah strategi. Perusahaan yang bagus pasti akan memiliki strategi yang excellent. Yang kedua, people. Perusahaan hebat akan memiliki people yang excellent. Yang ketiga, operasional. Perusahaan yang hebat, mereka akan beroperasi secara excellence. Setuju? Nah, sekarang saya akan bantu, saya akan diskusi dengan Anda hal-hal apa saja yang dibutuhkan agar organisasi bisa beroperasi secara excellence. Nah, salah satu tool yang penting di dalam membuat organisasi beroperasi secara excellence adalah tool manajemen yang dinamakan sebagai lean management. Apa itu lean management? Kalau kita definisikan berdasarkan artinya, lean adalah ramping, management adalah management atau pengelolaan. Jadi organisasi dikelola secara ramping. Nah, ada tiga hal juga yang penting dalam lean management. Jadi lean management akan mendukung supaya operasional menjadi excellence. Ada tiga hal yang penting di dalam lean management. Ini suatu tool management yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang maju di dunia. Yang pertama, lean management berbicara tentang eliminate waste. Jadi harus menghilangkan waste, hal-hal yang tidak berguna di dalam organisasi. Harus menghilangkan lemak-lemak yang tertimbun. Eliminate waste. Kemudian yang kedua, perusahaan dalam beroperasi harus eliminate variability. Apa itu variability? Variability itu adalah perbedaan standar spesifikasi dari produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi artinya produk dan jasa harus memiliki standar yang sama. Yang terakhir, supaya perusahaan beroperasi secara excellence, maka dia harus bisa eliminate inflexibility. Jadi perusahaan harus mampu secara fleksibel merancang ulang, mengejas ulang proses bisnisnya sehingga fleksibel, secara fleksibel mampu beradaptasi, merespon perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Ingat, lean management tentang eliminate. Eliminate waste, eliminate variability, dan eliminate inflexibility. Anda bisa? Tetap semangat.